An, ini kita dalam, An. Ya. Hai, adik manis. Seorang je ke lo? Sianya. Nampak berdua apa? Oh, cantiknya beg dia. Tengoklah. Jom pergi uyu nak. Oh, mesti sedap kan? Dok pun kita pergi ronda-ronda. Naik motor. Ada apa tak ni bising-bising? Macam ada benda tak kena lah ni. Sahiro dia ke? Aku ni bukanlah Sahiro dia. Tapi aku ni abang dia. Ada apa tak? Apa? Saya berterima kasih pun sebab Allah dah memang hantar saya ni untuk tolong awak tadi. Kalau lepas ni awak nak lalu lagi area-area sini, hati-hati tau awak sebab awak tu kan perempuan. Eh, tak payah. Tak apa, awak ambil lah. Eh, tak perlu pun. Tak perlu sebab saya dah memang ikhlas pun nak tolong awak. Awak simpan je duit tu. Simpanlah. Okey, kalau awak tak mau ambil duit ni, apa kata kita pergi makan? Tak boleh lah. Sorry sebab saya rushing. Alo, tolonglah. Sat je. Tadi saya nak berterima kasih kat awak. Tak boleh. Betul saya cakap. Tak boleh. Sorry. Saya memang tak boleh. Okey, kalau macam tu, kalau awak tak mau makan, apa kata awak bagi nombor telefon awak dekat saya? Nanti free-free bolehlah kita makan. Sebab saya ada hutang budi dengan awak. Mengapa tangan kau lepaskan? Setelah hatiku kau tawan, mengapa takdir memisahkan? Hanya ku cinta kau seorang. Mengapa tangan kau lepaskan? Setelah hatiku kau tawan, angin membawalah cintaku, menghapus rasa rindu. Ya Allah, ya Tuhan, aku lama ni. Buat apa? Buat apa marga betina ni? Tak boleh lama lagi ke dalam tu? Allah, biasalah perempuan kan make up dulu. Eloklah tu, mekap-mekap awak tak jemuk baju. Lepas tu cuci-cuci omoh, cuci-cuci lah segala tingkat-tingkat debu-debu tu. Sawa-sawa yang tu cuci semua. Allah, ni ke rosak ni. Kalau boleh, 2-3 jam je. Memek. Anyuk air water. Bami, Ila ada cerita. Ada apa? Kemarin sebelum Ila balik kerja, ada 3 orang lelaki tu kacau Ila. 3 orang lelaki kacau Ila? Lepas tu jadi macam mana? Tak ada apa lah. Ada seorang lelaki tu. Dia tolong Ila. Ya kan? Tapi kalau Bami duduk ada dekat situ kan? Confirm Bami jadi hero waktu tu. Hero Malaya. Alah. Tapi lelaki tu baik tau. Ila nak bagi duit, dia tak mau. Ila nak belanja dan makan pun dia tak mau. Ila tu hutang budi sangat dia. Seumur hidup Ila, tak pernah jumpa lelaki sebaik tu tau. Bami terasa apa-apa dia cakap. Dah, jom. Sat, Bami. Ada orang kau. Hello? So? Ni? Kau apa? Okay. Bye. Jumpa esok lah. Okay. Apa kau?
apa pun. Jom. Duduk belakang. Kamu hori. Tak ada apa. Eh, Bik, aku nak tanya lah, Bik. Baru-baru ni, adalah awet aku cerita. Kata dia kena kacau dengan orang. Lepas tu, adalah satu mamak ni yang tolong dia. Aku tak kisahlah yang tu. Tapi yang aku pelik, dia cakap seumur hidup dia, dia tak pernah jumpa lelaki baik yang macam tu. Dia dah bagi hint tu. Aku takut nanti awet aku ni terjatuh hati dengan lelaki tu. Tapi aku tak, memang aku tak boleh brain lah. Aduh kau dia cakap dia tak pernah jumpa lelaki baiknya tu. Habis tu aku ni apa? Aku ni jahat ke baik-baik? Pada pandangan aku, Ami. Memang jahat pun. Sedap-sedap diri sama. Tapi kan, Bik. Aku dah buat kesilapan paling besar dalam hidup aku ni. Silap apa? Aku silap. Aku ada kawan tak guna macam dengan hang ni. Aku ingat bila aku cerita dekat hang ni, hang bolehlah tolong aku. Tapi rupanya lagi stres hang tak ada. Macam ni lah, Bami. Hang kena tahu, zaman kita duduk dah ni, zaman sang hero. Bukannya zaman slow-mo. Sedangkan yang kawan ni motor pun boleh putih macam tu lah. Apatah lagi hang yang baru serta kenangan tau. Silap-silap, putih macam tu lah. Ni jangan cakap kata aku jaruh hang lah. Aku bukan jaruh hang. Hang jangan sampai aku take over tempat hang. Sebab awak yang elok. Betul. Elok lah, Bik. Okey, lepas ni, hang ajak dia jumpa. Bagi dia terus terang dengan hang. Sama ada dia ada hati ke tak dengan hang. Kalau dia kata tak ada hati kat hang, hang tinggal je lah dia. Cari bahagia orang lain. Ramai lagi. Tinggal. Saat kita tak bisa lagi untuk bersama, ku coba untuk terima perlahan rasa sakitnya. Ini semua harus ku jalani tanpamu. Sendiri ku harapi sekuat hati ini. Kau tarik ulur perasaan tulusku kepadamu. Di saat ku benar-benar mencintai dirimu, cukup mungkin ini tak bisa lagi aku terima. Semua sifat egomu yang tak bisa lagi aku paham.